perintah kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Penampilan yang berbeda Pak dengan saat pas keberangkat DKN, mereka kata DKN disuruh menggunakan pelepas jilbab, sekarang di sini enggak, tadi pagi saya dari KN persiapan geladi bersih pertama paskibra menggunakan, yang putri menggunakan jilbab. Ini tadi ya, kalau saat pengukuhan saya nggak tahu, jadi kan pada masuk ke istana mereka sudah seperti itu, tapi perintah kami adalah ya, perintah kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Ada koordinasi dari BPIP nggak sih Pak terkait dengan pelepasan? Ya kalau saya tidak dilaporkan kan tidak tahu. Prosesnya kan dari kabupaten kota, provinsi, tingkat pusat atau tingkat nasional langsung masuk ke pelatihan Cibubur kan. Begitu masuk ke Istana Kemah IKN, saya kan tidak pernah ketemu sama adik-adik itu. Kalau itu pun ada, mungkin saya tahu, mungkin ngambil kebijakan bahwa tetap sebagaimana yang digunakan dari dia seleksi. Apakah Kaset Pres sudah memperoleskan dengan BPIP, Pak? Udah. Hasilnya gimana, Pak? Artinya kita, adik-adik putri harus sebagaimana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab ya, tetap menggunakan ini tadi. Mbak Galuh ya, terus tadi ada beberapa ini. Tapi artinya ya, dari BPP benar Pak, yang memberikan perintah untuk ya, itu tanya BPP. Pak, dari alumni kan hari ini sudah menyatakan pernyataan resmi bahwa istilahnya keberatan dengan 18 anggota paskibraka putri ini untuk melepas hijab, dan dari BPIP sudah menyatakan juga pernyataan resmi bahwa sesuai aturan memang tidak ada. Itu silakan nanti ditanya BPP. Artinya kami baik itu di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita pada saat mendaftar menggunakan jilbab. Kalau kalau tidak diatur kan boleh dong. Pak, ini kan yang cukup sudah terlanjur tidak menggunakan hijab ya. Apakah pas 17 ya, Agustus nanti tadi pagi sudah latihan, sudah pakai. Ya, tadi pagi geladi bersih, besok geladi bersih kedua sudah menggunakan. Oke, cukup. Sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.